Ustaz, apakah bekerja dengan tujuan menafkahi keluarga dan diniatkan karena Allah Ta'ala termasuk ibadah? Iya, termasuk ibadah. Jadi ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, ibadah itu bukan cuma salat, zakat, enggak ya. Jadi ibadah itu bukan cuma puasa, tapi bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik itu juga merupakan ibadah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau keluarkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dinarun a'taqa bihi raqabah, dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk infakkan kepada seorang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, a'zamuha indallahi ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya insya Allah adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya berinfak kepada istri, kepada anak-anak itu hukumnya fardu ain, wajib. Adapun berinfak untuk fisabilillah atau untuk fakir miskin hukumnya sunnah. Dan perkara yang wajib lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang sunnah. Oleh karena itu pahalanya lebih besar.